Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat ya. Di video kali ini seperti biasa ya, Hayat mau ke Masjidil Haram ya, mau menunaikan sholat isya teman-teman. Dan seperti biasa, Masya Allah tabarakallah, cuaca di Mekah panas banget teman-teman, di atas 50 derajat ya. Sangat-sangat panas ini. Dan Masya Allah, walaupun cuaca panas ya, nggak mengurangi untuk beribadah di Masjidil Haram ya. Cuaca ini panas banget sekarang ya, beda sama seminggu-seminggu yang lalu. Sekarang panas banget tuh, tapi tetap jemaah masih memenuhi pelataran Masjidil Haram, Masya Allah. Alhamdulillah, nyampe Masjidil Haram teman-teman ya. Sekarang mau sholat dulu. Alhamdulillah selesai sholat ya teman-teman, dan sekarang mau seperti biasa mencari makan dulu. Masya Allah tabarakallah, penuh banget sesudah sholat kayak gini mau cari makan. Mau
Solo emas di Saudi gede-gede banget tuh teman-teman. Kalau di Indonesia kayak gini mas, mana ada boleh dipajang kayak gini? Pada takut. Di sini gede-gede banget tuh mas. Mas yang mau emas, masya Allah. Kayaknya aja takut ya teman-teman. Lihat, gede banget. Ini kayak gini makanya gimana ini teman-teman, masya Allah tabarakallah. Ini yang beli kayak gini orang-orang kaya. Gelang bagus-bagus banget tuh. Suka ketawa sendiri. Udah harganya mahal, yang ini dipakainya juga malu, nggak malu sih, takut. Nih di depan Masjidil Haram ya, cuma 5 langkah langsung nyampe nih. Dan ini saya masuk di Mall Tower ya, Tower Jam-Jam yang depan Masjidil Haram ya. Masalah padat banget. Saya kira jemaah haji udah apa namanya? Berkurang sekarang. Udah ada yang umrah loh. Ini mall termewah yang ada di Arab Saudi nih. Khususnya Mall Tower Jam-Jam. Kalau di Indonesia mungkin Taman Anggrek ya. Masya Allah, tabarakallah. Tuh, lihat berapa tingkat ngetop atas. Mudah-mudahan saudara-saudaraku, teman-temanku semuanya Allah panggil kalian ke sini ya teman-teman. Khususnya ke Mekkah ya untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah ya teman-teman. Ya Rob, ya Rob. Yang banyak hari ini orang Saudi, semua abaya-abaya hitam. Orang-orang Indo udah berkurang, udah nggak berkurang lagi, nggak ada mana satupun nggak lihat saya hari ini. Seperti biasa ini bingung mau nyari makan apa teman-teman yang enak.
ayam bosen. Dan yang masuk ke sini juga nggak semuanya belanja, cuma karena jalan-jalan dan karena pengin AC doang. Di luar panas banget teman-teman, cuaca ekstrim 50 derajatnya hari ini. Dan sekarang saya mau ke atas ya, mau nyari makan dulu. Ini di sini macam-macam nih. Nah, sama-sama. Ini nasi sama ikan sama mie. Mau salah arif di kalam Indonesia aja. Sama ikan ada, ikan salmon ada. Ayo sama. Ini ikan salmon ayam bakar ada, berani. Dan akhirnya saya beli pizza aja teman-teman, bosan makan ayam-ayam terus. Dan seperti biasa ya teman-teman, sekarang udah waktunya saya mau pulang sambil bawa pizza ini. Mau makan di rumah ya. Lah nyampe rumah. Assalamualaikum. Is bisa wifi kurang les? Tihat maghrib? Oh waktu flash? Atone sih? Atone sih. Kan dah lap fitone sih les? Lap time. Fita if kemana maghrib? Iya, tuh sih, terakhir tuh sih gawi. Lanjut nonton bola teman-teman. Gol! Alhamdulillah gol! Benzema, Benzema. Ah, itu bola termi Benzema ya? Benzema iya, salah dia. Entar alwak ni sar batalatin ni. Iya. Halo. Assalamualaikum teman-teman ya, ini saya baru datang dan saya beli pizza, sekarang mau bikin pizza ya, mau makan pizza, mau bikin pizza. Dan ini juga ada namanya Pak martabak ya, martabak telur. Oh ini saya kok tadi lihat di sana ada mie goreng, kepengen makan mie goreng pulang dari Masjidil Haram, makan apa, bikin mie nggak dikasih apa-apa, cuma mie doang. Ini nggak tahu, pengen banget. Dan ini salad pizzanya ya teman-teman ya, mari kita makan teman-teman ya. Al pizza bar cuy ya kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Biasaannya kalau pulang dari luar lapar. Mungkin ada berapa namanya, 4 bulan gak pernah makan mie goreng.
Isisma di kayak mah ada konte tel up. Konte ke Faransi. La konte isma. Tel up. Oh. Siapa tahu? Siapa satu ah? Lagi nonton bola teman-teman tuh ada nonton bola Itihad ya. Liga Arab ada Benzema. Di masa dia ada tani. Malum saya hobi bola, suami hobi bola, kerjaannya nonton bola. Tara hilal gitel ab kaman? Maktub liam fi Google. Iya hilal. Juga ya mie instan kalau nggak pernah makan enak, kalau keseringan nggak bagus juga sih. Anda bisa ya makaron ini kalian mau betah kalian tak? TM sedih. Taruhin cabai hijau pedes.
makan apa pizza ini terlalu gosong. Ah, kejunya terlalu gosong, hitam. Gol. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman ya buat yang ngikutin channel saya. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberi kesehatan, panjang umur, banyak rezekinya ya teman-teman. Dan sampai di sini dulu video saya ya. Sampai di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, terima kasih.